Ikan Sumatera atau dengan nama ilmiah Puntius tetrazona adalah jenis ikan kecil anggota anak suku Cyprinidae. Nama tersebut adalah nama perdagangannya sebagai ikan hias. Di Kalimantan Barat, dikenal dengan nama ikan berbaju. Dalam bahasa Inggris, ikan ini dikenal sebagai Sumatera barb atau tiger barb. Ikan yang berukuran kecil dengan panjang total mencapai 70 mm, tubuh berwarna kekuningan dengan 4 pita tegak berwarna gelap. Pita yang pertama melewati mata dan yang terakhir pada pangkal ekor. Sekitar mulutnya, sirip perut dan ekor berwarna kemerahan. Sirip punggung dan sirip dubur berwarna hitam, namun warna hitam pada sirip punggung dibatasi oleh garis merah. Ikan Sumatera secara alami menyebar di Semenanjung Malaya, Sumatera, dan Kalimantan. Ikan ini sering didapati pada sungai dangkal berarus sedang, yang jernih atau keruh. Ikan Sumatera menyukai pH antara 6 hingga 8, kesadahan air antara 5 sampai 19 degree of general hardness, dan kisaran temperatur air antara 20 hingga 26 derajat Celcius. Ikan Sumatera merupakan salah satu ikan komersial cukup tinggi. Menurut catatan impor ikan hias Amerika Serikat, pada tahun 1992, ikan ini menduduki peringkat ke-10 dengan jumlah individu yang diimpor pada tahun itu sebanyak 2,6 juta ekor. Ikan Sumatera bersifat omnivora, dapat diberi makanan kering atau mangsa hidup seperti cacing, kutu air, atau jentik-jentik nyamuk. Ikan ini dapat dibiakkan dalam akuarium. Ikan Sumatera betina mengeluarkan antara 150 hingga 200 butir sekali bertelur, yang disebarkan di antara tumbuh-tumbuhan air. Telur akan menetas setelah 24 jam, dan anak-anak ikan mulai terlihat aktif setelah 3 hari.